Buat scam bakar, siapkan scamnya. Terus ini ada kawat kasa. Tekan kawat kasa di tengahnya untuk memasukkan kertas atau bara. Kalau membuat scam bakar jangan sampai apinya keluar. Perhatikan selalu asapnya yang keluar saja. Bila sudah terlihat banyak yang terbakar, saatnya untuk mengaduk-aduk. Ini dilakukan tujuannya untuk meratakan dan agar tidak menjadi abu. Ini setelah dilakukan pengadukan, ini saatnya untuk memberi air. Tujuan pemberian air adalah untuk menghentikan proses pembakarannya. Dan tinggal menunggu saatnya menggunakan scam ya, biarkan sampai kering. Terima kasih telah menonton video sebelumnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.